sadis caramu. 8 tahun meniti karir dalam dunia hiburan tanah air, khususnya di bidang musik, memang membuat Afgan digandrungi banyak penggemar dengan karya-karya yang berkualitas. Tidak hanya di bidang musik, peruntungan Afgan dalam seni peran juga pernah dicobanya dengan bermain dalam film berjudul Refrain dan Cinta Dua Hati. Sukses Afgan di masa sekarang bukan diraihnya dengan jalan instan. Lalu seperti apakah kisah selengkapnya perjalanan karir seorang Afgan Syahreza? Let's find out, good people. Perjalanan karir saya dari awal itu sebenarnya 2007 sih, 2007 akhir saya sempat datang ke satu tempat karaoke sama teman-teman, terus di situ saya nyanyi dan kebetulan yang punya karaoke dia ingin membentuk satu label dan dia lagi mencari artis pertamanya mereka. Akhirnya saya kepilih. Dari situ 2008 keluar album pertama. Terima Kasih Cinta langsung laris banget lagu itu, terus Sadis. Habis itu ada Bukan Cinta Biasa, tambah lagi album kedua saya tahun 2010 ada Panas Marah, dia gitu. Jadi alhamdulillah lah saya dari 2010 terus sempat break sebentar karena ada 2,5 tahun saya harus kuliah di Malaysia gitu. Dan akhirnya 2012 sorry, baru keluar album saya yang ketiga gitu. Dan sekarang lagi ngerjain yang keempat. Harga yang fantastis untuk sekali manggung memang layak baginya yang selalu tampil all out dalam setiap penampilannya. Namun jauh sebelum itu, Afgan bahkan pernah merasakan tidak dibayar hanya untuk unjuk gigi ke depan publik. Selain itu, dibayar dengan sebuah voucher pun pernah dirasakan pelantun lagu Untukmu Aku Bertahan ini dalam awal karirnya. Dari awal tahu bahwa dibayar cuma pakai voucher aja gitu. Jadi saya manggung di restoran, bayarnya pakai voucher 500.000. Terus pertama saya dapat honor yang besar juga waktu itu kayak round 10 juta gitu. Waktu saya nyanyi itu saya rasanya wah kayak senang banget sama sini, wah ini pertama kali ya ditabung, buka tabungan, dulu belum punya tabungan, jadi ya ngerasain lah dari bawah banget gitu. Setiap hariku. Sukses dalam karir tidak membuat pria 26 tahun itu lupa akan pendidikannya. Meski sempat terhambat berkat dorongan sang mama, Afgan mampu menyelesaikan gelar Bachelor of Marketing di salah satu universitas di Malaysia. Mereka mendukung banget sih. Mereka tahu lah saya dari dulu emang suka nyanyi. Jadi emang bakat musiknya cukup besar gitu. Jadi mereka sangat support, tapi ada syarat tetap harus kuliah. Makanya mama saya itu yang geret saya lah ke kelas gitu. Ada sempat satu kejadian di mana saya cuti kuliah 6 bulan. Setelah 6 bulan itu saya bilang ke mama saya kayak agak nggak mau lanjut kuliah deh gitu. Sampai akhirnya mama saya benar-benar ngegeret saya ke kelas, sampai depan kelas ditungguin karena waktu saat itu saya ngerasa udahlah saya udah nyanyi kan gitu. Jadi nggak perlu lagi kuliah. Dan saya bersyukur banget saya punya mama yang kayak gitu, karena kalau enggak saya nggak akan bisa nyelesain kuliah gitu. Dan akhirnya saya bisa sarjana, bisa selesai di Malaysia pula di Monash University, fakultasnya bisnis, dan ya saya jalanin itu berkat mama saya sih. Jadi kalau saya bersyukur banget mama saya orang yang benar-benar kuat dan tega gitu. Sejumlah konser dalam negeri maupun di luar negeri berhasil dikerjakannya dengan hasil yang memuaskan. Kini Afgan berencana akan kembali konser di 5 kota bertajuk Sides. Lantas, hal apa lagi yang ingin diraih Afgan dalam karirnya? Pengen bisnis lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Saya pengen menggeluti dunia bisnis buat masa depan saya pastinya. Terus, saya pengen bikin album internasional, bikin album Inggris, bahasa Inggris ya. Mungkin kalau internasional jualnya di mana saya belum tahu. Tapi saya pengen bikin album yang memang bahasa Inggris supaya orang di luar Indonesia bisa mengerti juga. Itu impian saya sih itu. 7 hari dalam seminggu, hidup penuh warna.